Halo, bersama saya Herlina Ceng. Di video kali ini saya akan membuat tugas tema 8 kelas 4, yaitu membuat tanaman jagung dari plastisin. Ini hasilnya kurang lebih hampir mirip dengan di buku paket ya. Yang mau tahu caranya, simak video ini sampai habis, jangan di skip agar kamu tidak ketinggalan step by stepnya. Yuk siapkan alat dan bahannya ya. Ini saya menggunakan plastisin berwarna kuning dan hijau. Saya beli di toko buku, harganya kurang lebih Rp6.000. Kemudian ada cutter dan juga lidi. Yuk kita mulai ya. Pertama-tama kita menggunakan plastisin warna kuning untuk membuat bonggol dari jagung itu. Ini saya menggunakan lidi sebagai bantuan agar dapat ditempel di pohonnya nanti. Atau jika teman-teman tidak mau memakai lidi, nanti alternatifnya bisa pakai lem saja di bagian pohonnya. Ini kita buat seperti ini, di bagian atas agak sedikit runcing seperti ini contohnya. Lalu kita ambil lagi plastisin kuning, seperti ini agak banyakan. Kemudian kita rolling seperti ini. Kita buat akan lebih panjang. Lalu kita lilitkan ke bagian bonggolnya seperti ini contohnya. Lalu bisa kita rapi-rapikan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita menggunakan cutter untuk membuat biji-bijian. Nah, kita seperti ini. Kamu bisa minta bantuan orang tua untuk melakukan ini. Atau jika kamu ingin mencobanya sendiri, kamu harus hati-hati ya. Lalu kita ngambil plastisin yang berwarna hijau untuk membuat kulit klobot dari jagung tersebut. Lalu kita bentuk seperti kulit klobot yang memanjang seperti ini, melebar. Lalu saya menggunakan cutter kembali untuk mengiris-ngiris sedikit agar terbentuk seperti serat-serat dari klobot jagung tersebut. Lalu kita tempelkan kulit klobot tadi ke jagung tersebut.
Lalu kita akan membuat satu klobot lagi di sampingnya. Ini saya percepat ya, karena caranya tuh sama dengan yang tadi. Kemudian kita akan membuat pohonnya. Ini membutuhkan plastisinnya lebih banyak yang berwarna hijau. Saya menggunakan lidi di tengah-tengahnya agar tanaman jagung ini lebih kokoh. Ini kita bentuk-bentuk saja ya, bentuk pohonnya sesuai dengan kreatif kita masing-masing. Kemudian kita menggunakan plastisin hijau lagi untuk membuat daun panjangnya dari pohon tersebut. Oke, saatnya kita merangkai si jagung ke pohonnya. Seperti ini, kita simak ya caranya. Nah, pohon jagungnya dari plastisin sudah jadi. Kamu boleh berkreasi dengan cara kamu sendiri. Selamat berkarya, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kamu. Terima kasih.